Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ya, kembali lagi di channel Saudi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat teks lirik berjalan seperti di video awal tadi. Jadi seperti di video-video karaoke. Bahan yang kita butuhkan adalah aplikasi KineMaster. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, lalu klik gambar lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, saya sudah berada di aplikasi KineMaster. Lalu kita klik tanda plus yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita pilih yang ukuran 16 banding 9 ini. Setelah itu kita klik media. Kita pilih gambar backgroundnya ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita centang. Nah, setelah itu saya perpanjang dulu ya gambarnya. Kita klik centang lagi. Coba kita putar. Nah, di sini kan gambarnya bergerak. Biar nggak bergerak, kita klik gambarnya lagi. Lalu klik ikon kotak yang ini. Lalu kita klik lagi ikon sama dengan ini teman-teman. Lalu kita pasin dulu gambarnya teman-teman. Jika sudah, kita klik centang lagi. Nah, di sini gambarnya sudah tidak bergerak lagi ya. Lalu kita klik audio. Kita cari atau pilih lagu yang kita inginkan ya. Terserah teman-teman mau lagu apa. Saya contohkan di sini mau kasih lagu yang ini ya teman-teman, lagu Republik, Aku Takut. Kita klik tanda plus. Lalu kita klik lagi centang. Nah, kita kecilin dulu suaranya ya. Jadi 60 aja. Jika sudah, kita cari dulu awal lagunya ya. Di sini kita cari awal lagu. Nah, di sini ya awal mulai lagunya. Kita klik yang merah ini biar nandain. Setelah ketemu, kita masukin teksnya. Kita klik lapisan. Lalu klik teks. Jika sudah, kita perbesar. Kita ganti fontnya ya teman-teman. Kita klik yang ini, huruf A. Saya mau pakai font yang tebal ya, yang ini. Setelah itu kita centang. Jika sudah, kita klik teksnya. Kita duplikat ya. Klik titik tiga yang di samping kiri di tengah ini. Ini. Lalu kita duplikat. Nah, kita pasin dulu
X yang aslinya sama yang duplikat tadi ya. Terlepas kita klik centang. Jika sudah, lalu kita klik animasi masuk ya. Kita pilih huruf demi huruf ya. Seperti ini, lalu kita centang. Jika sudah, kita klik yang ini ya. Yang ini teman-teman. Gambar paragraf ya. Jika sudah, kita klik centang. Lalu kita pasin lagi sama yang awal tadi. Kita ganti warnanya jadi merah ya teman-teman. Kita klik ini, kita klik centang lagi. Jika sudah, kita klik centang. Oke, kita coba putar ya teman-teman. Nah, di sini kan teksnya sama lagunya belum pas ya. Kita panjangin dulu. Tuduhannya kita panjangin. Nah, di sini kan lagu sama teksnya itu nggak bareng ya. Kecepatan teksnya. Kita klik yang ini lagi. Lalu kita klik, kita pasin dulu ya. Di sini saya pakai coba antara 6 sampai 6,5 ya, coba. Katamu cintaku berlebihan. Masih belum pas. Kita coba ya, teman-teman. Katamu cintaku berlebihan. Nah, di sini kita udah pas ya, teman-teman. Nah, lakukan seperti kayak tadi, itu berulang-ulang ya sampai lagunya sampai selesai. Mungkin itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya. Ya buat teman-teman yang pengen bikin video-video teks berjalan seperti itu, seperti karaoke ya, kalian juga boleh bikin satu lagu full ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.